Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Supri Polan Official. Buat teman-teman yang ada di Polandia, semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, sukses bekerja di Polandia, bisa membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia. Tak lupa juga buat teman-teman kita yang ada di Indonesia yang lagi proses, saya doakan semoga prosesnya lancar. Yang mau bekerja ke Polandia, saya doakan cepat terbang ke Polandia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, Supri Polan Official spesial membahas tentang biaya proses bekerja ke Polandia, karena beritanya itu wow banget gitu. Aku itu karena punya akun TikTok ya, namanya boleh di follow akun TikTok saya, akunnya sama Supri Polan Official TikTok, sudah 12.000 follower lebih di akun TikTok. Jadi teman-teman yang nonton di YouTube bisa nonton juga di akun TikTok Supri Polan Official. Itu banyak sekali yang masuk tentang biaya bekerja ke Polandia, itu beragam, dari yang murah sampai yang mahal gitu. Aku kadang sampai kaget gitu, ada biaya ke Polandia itu bisa mencapai 70 juta lebih. Itu saya itu pernah mendapatkan komenan, pertanyaan itu, mereka bilang itu proses ke Polandia itu membayar ke pihak penyalur itu PT itu sampai 70 juta atau lebih begitu. Aku tuh sampai kaget dan heran begitu mahalnya. Kita itu kalau mau bekerja ke luar negeri, mungkin karena ada iming-iming dari pihak penyalur, pihak PT itu menawarkan di Polandia itu dengan gaji yang sangat tinggi begitu. Jadi teman-teman yang kadang yang belum tahu informasi itu kadang kepencut ataupun tertarik untuk daftar bekerja ke Polandia. Sebenarnya untuk biaya bekerja ke Polandia itu ada yang dari harga itu, ada yang dari 50 juta ke bawah, itu ada sekitar 48 juta, sekitar 50 juta, sekitar 55, ada yang 60 juta. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja, biaya ke Polandia itu yang standar itu kita ambil yang 60 juta ke bawah. Kalau yang 60 juta ke atas itu bagi saya sendiri itu sudah sangat mahal begitu. Karena apa, di sini kan di Polandia kita itu belum tahu nanti bekerjanya dapat pabrik seperti apa, jam kerjanya berapa begitu. Jadi jangan lihat gajinya saja. Kan orang nanti di sini nyampe di Polandia itu TKI gitu, itu mendapatkan pabrik akan berbeda-beda gitu. Dan di sini itu kita bekerja itu dibayar sistemnya itu per jam. Jadi kalau kita dapat pabrik yang jamnya panjang, ya insya Allah gajinya besar gitu. Kalau mendapat gaji yang mendapat pabrik yang per jamnya itu pendek 8 jam, nah, iya kan? Itu gajinya gajinya kecil gitu. Jadi di sini itu buat teman-teman yang ada di Indonesia itu jangan ekspektasinya itu di Polandia itu gaji yang besar begitu. Karena tergantung di sini itu tergantung
jam kerja kita gitu. Ya alhamdulillah kalau saya ini bekerja sehari itu 12 jam begitu. Dan rata-rata sekarang memang per jamnya itu di atas 20 zloty per jam begitu. Kalau yang rata-rata kita kerja 12 jam sehari dengan gaji 20 zloty per jamnya lebih itu ya, kita rata-rata bisa mendapatkan gaji antara 4.000 ya, sampai 5.000 zloty per bulan gitu. Kalau 4.000 sampai 5.000 zloty per bulan itu ya kita patut bersyukur begitu. Karena dengan gaji segitu kalau di krus ke Indonesia sekarang kan 1 zlotynya itu kan 4.000 rupiah lebih gitu. Kalau kita mendapatkan gaji 4.000 itu sekitar 16 juta. Kalau kita mendapatkan gaji sebulan itu 5.000 zloty itu sekitar 20 juta rupiah. Tapi nanti kita kan belum untuk makan gitu. Jadi dengan gaji segitu kita itu untuk nanti untuk makan dalam sebulan, belum lagi nanti untuk kita jalan-jalan keluar atau beli apa gitu kan. Namanya kebutuhan, beli sabun, beli beli pasta gigi, beli sampo, beli kebutuhan kayak mau beli baju ataupun kebutuhan yang lainnya begitu kan. Jadi dengan gaji segitu gitu kita itu nanti harus berhemat begitu. Nah, untuk buat yang keluarga yang ada di Indonesia dan juga kebutuhan untuk kita di sini selama 1 bulan untuk makan. Karena di sini itu di pabrik itu bekerja di Polandia itu makan tidak ditanggung sama pihak pabrik. Ada ya, memang ada mungkin yang ditanggung sama pihak pabrik, tapi kan saya ambil umumnya, rata-ratanya bekerja di Polandia itu makan itu tidak ditanggung sama pihak pabrik. Jadi kita bawa bekal sendiri. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, saya sarankan untuk mencari penyalur PT resmi itu sangat harus sangat waspada dan harus sangat berhati-hati dengan penawaran yang menggiurkan begitu. Apalagi menarik proses biaya itu yang sangat mahal. Aku itu sampai kaget kadang. Aku itu ya merasa tergerak hati buat teman-teman yang ada di Indonesia yang lagi mencari info, informasi gitu tentang bekerja ke Polandia dengan biaya, harus biayanya itu berapa gitu. Ya itu yang saya sarankan, itu mencari penyalur PT resmi itu di bawah 60 juta rupiah. Dan saya sarankan kalau untuk biaya itu jangan dilunasin. Jangan dilunasin dulu gitu. Dibayar bertahap gitu. Mungkin 3 kali atau 4 kali begitu. Jadi nanti saat mau terbang gitu kita lunasin gitu. Karena walaupun kalian dengan biaya ibaratnya kalian langsung daftar. Oke lah, kamu punya biaya, punya uang gitu, langsung kamu lunasin. Terus mungkin dikira kalau kamu lunas itu cepat terbang, itu enggak gitu. Sama saja gitu. Karena proses ke Polandia itu ada step by stepnya gitu. Jadi walaupun kamu itu lunas, itu enggak bakalan cepat terbang gitu. Karena proses ke Polandia itu kita daftar, buat paspor. Setelah itu kita datanya kita kirim ke pihak agensi di Polandia, nanti kita menunggu yang namanya work permit. Work permit itu aja kita tunggu antara 3 bulan sampai 6 bulan itu baru turun dari work permit dari agensi Polandia. Karena banyak sekali yang pertanyaan gitu. Aku itu sudah daftar, sudah 3 bulan atau 4 bulan itu work permitnya belum turun gitu. Karena banyak sekali kasusnya seperti itu. Jadi saya informasikan kalau work permit itu antara 3 bulan sampai 6 bulan begitu. Terus setelah kalian mendapat work permit gitu kan,
Nanti kalian apply visa, ya. Sistemnya sekarang drawing. Drawing itu seperti undian. Jadi kita hanya menunggu kabar jadwal dari kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Kapan jadwalnya itu kita semua tidak akan tahu. Jadi kita hanya berharap dan hanya menunggu kabar baik dari kedutaan Polandia, karena sistemnya itu visanya itu drawing atau undian begitu. Jadi proses ke Polandia itu tidak bisa instan, tidak bisa cepat gitu. Saya ambil rata-rata aja lah proses ke Polandia itu 1 tahun gitu aja lah. Kalau ada yang terbang 1 tahun ke bawah atau 6 bulan atau 8 bulan itu ya termasuk kalian itu rezekinya nomplok gitu, rezekinya lagi baik gitu. Karena banyak sekali teman-teman kita itu yang proses ke Polandia itu 1 tahun lebih begitu. Contoh saya aja dulu, saya proses tahun 2019 lah, 19 akhir itu saya daftar. Sampai terbang itu 1 tahun 2 bulan. Jadi saya daftar itu 2019 akhir itu saya terbang di tahun 2021. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada yang ini hanya saran, edukasi untuk teman-teman yang ada di Indonesia supaya berhati-hati, supaya selalu waspada, karena uang itu kan gede gitu kan. Uang sebanyak itu gede banget gitu, bagi saya itu ya gede banget. Jadi kalian itu kalau untuk mencari PT resmi itu jangan cuma satu gitu. Kalian harus banyak-banyak tanya, banyak-banyak wawasan, banyak-banyak informasi tentang PT yang memberangkatkan ke Polandia gitu. Antara PT satu dengan PT yang lainnya, antara PT A dengan PT B dengan PT C, itu nanti biaya itu akan beda-beda. Jadi kalian sendiri yang menentukan gitu, mau pilih PT yang mana begitu. Semua PT sama prosesnya, tidak beda gitu. Nggak, ibaratnya PT ini bisa nyepetin itu nggak bisa, PT C ini cepet terbangnya itu enggak bisa, CPT ini cepet visanya itu juga enggak bisa, karena semua sistemnya itu sudah diatur sama pihak imigrasi Polandia yang ada di Indonesia. Jadi untuk pengeluaran, penerbitan visa itu semua yang handle itu dari kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Jadi semua PT itu hanya, kita itu cuma meng-apply gitu, PT di Indonesia itu cuma meng-apply, memproses visa kerja kita supaya disetujui begitu. Jadi PT cuma memproses, ya tinggal nunggu kabar baiknya, dapat jadwal visa ke Jakarta begitu. Oke, buat teman-teman yang ada di Indonesia, semoga video dari saya bermanfaat bagi semuanya. Jadi untuk biaya ke Polandia itu kalian cari yang di bawah 60 juta rupiah. Ya antara 50 juta rupiah sampai 60 juta rupiah. Kalau yang sudah 60 lebih itu jangan, itu sudah termasuk sudah mahal bagi saya. Saya doakan semoga yang lagi proses, semoga prosesnya lancar, semoga cepat terbang ke Polandia. Selalu berdoa, bersabar begitu. Kalau memang rezekinya pasti cepat terbang ke Polandia. Kalau memang rezekinya sukses bekerja di Polandia, karena teman-teman itu ditentukan nasibnya beda-beda, antara satu dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda begitu. Saya hanya bisa mensupport
hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Salam dari kami TKI Polandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.